kerusakan untuk di Pemkot sendiri ada beberapa yang rusak dan kaca pecah, ada pelafon yang rubuh gitu ya. Sementara itu sedang kita perbaiki, sedang kita bersihkan, dan kemudian dengan segera tim dari pemeliharaan yang pertama mengecek, kemudian persiapkan untuk perbaikan-perbaikan. Masih dihitung ya, masih dihitung karena tim baru juga sampai, kemudian tim sedang satu-satu menghitung kerugian yang ada di Pemkot, baik di Pemkot maupun di Tangerang Selatan.